Halo, hai hai sahabat bonsai. Berjumpa lagi di channel Jurus Bonsai. Di video kali ini kita akan update perkembangan anting putri yang kemarin sempat stres ini sobat. Kemarin sempat tunasnya habis gogrok kemarin sobat. Dan di video kali ini sudah tampak tunas kembali. Ini tunas-tunas muda ini sobat. Ini anting putri meliu ekstrim di atas batu nih sobat. Baru di program berapa bulan yang lalu. Harapan kedepannya akan tumbuh subur dan bisa besar nih sobat. Ini anting putri dulunya dari akar, dan di sini saya stek ini sobat, ini bekas stekannya sobat, bekas stekannya tampak kelihatan jelas nih sobat, dikarenakan kemarin itu tunasnya nggak sesuai dengan harapan. Jadi kita stek di sini, di ujung sini sobat. Dan ini nanti akan kita loss ini sobat. Sampai benar-benar gede, besar. 2 tahun atau 3 tahun lagi akan kelihatan bagus ini sobat. Buat sahabat-sahabatku di rumah yang akan mencoba untuk liukan anting putri ekstrim, ternyata hasilnya cukup memuaskan juga nih sobat, sangat memuaskan hasilnya. Kedepannya akan menjadi bonsai yang prospek. Nah inilah sobat, tampak dari belakang dari sini. Inilah penampakan bahan bonsai anting putri meliu ekstrim. Oke sahabatku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.